left. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We're meant to be. Hola, assalamualaikum everyone. Welcome back to Dedi Kidi Stories. Nah, kali ini aku mau ngebawa kalian untuk menginap ceritanya hari ini di Onsen Hot Spring Resort yang ada di Songgoriti Batu Malang gitu. Jadi, mungkin beberapa dari kalian udah pernah dengar tentang Onsen Hot Spring ini. Jadi, ini tuh penginapan berbau ala-ala Jepang gitu yang ada di Batu Malang, di Songgoriti sih tepatnya gitu. Nah, ini tuh ada yang apa tuh di belakang. Jadi ini tuh tempatnya tuh Jepang banget gitu loh. Jadi buat kalian yang belum pernah ke Jepang, mungkin bisa nyoba ke sini. Hai guys, ini ada anak lagi bersin-bersin guys. Jadi aku bakal nginep satu malam aja sih di sini. Nanti aku akan kasih lihat. Ini sayangnya lagi hujan, lagi gerimis. Jadi nggak terlalu cerah gitu loh suasananya. Mudah-mudahan besok sih terang ya. Aku bakal ngajakin kalian keliling-keliling. Terus nanti aku juga akan kasih lihat gimana resortnya. Atau ini kan bentuknya kayak cottage-cottage gitu loh. Nah, jadi aku bakal ngasih sedikit cottage tour untuk kalian nanti. Oke. Okay. Ini sambil saya jelaskan sedikit untuk fasilitas hotelnya ya. Iya. Yeah. Jadi kalau ikutnya di restoran, restorannya sendiri ada di sebelah sini. Kita cuma ada satu tempat ini saja. Dan mohon maaf, untuk restoran kita tidak open 24 jam. Oh gitu. Jadi nanti jam 10 malam sudah last order. Walaupun room service-nya juga sampai jam 10 malam saja ya. Nah, tapi kalau untuk momen itu biasanya tidak berkenan untuk breakfast di restoran. Nah, nanti tinggal dipilih saja. Di link yang kami kirim via WhatsApp, nanti pilih di Gojek kami antar ke Gojek Cibu. Oh, oke. Okay. Berarti tentunya mau untuk foto ini mau Jepang. Uh-huh. Jadi tempat tinggalan kiri ini. Tempatnya Megumi. Ya, kita open dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore saja. Oh, oke. Okay. Untuk penyewaannya sendiri itu untuk wanita dewasa di 150.000, laki-laki dan anak-anak di harga 100.000 itu untuk pemandangan. Oke. Kita udah nyampe di cottage-nya. Aku kebetulan nginepnya di cottage Nagano namanya. Terus kalau kalian lihat dari depan tuh tadi, nah ini udah di ruang ngumpul-ngumpulnya gitu. Cukup luas sih. Ini aku yang dua kamar gitu guys. Aku nggak tahu ada lagi yang satu kamar atau dua kamar. Yang lucu di sini tuh tersimpan ternyata TV. Kalau kalian mau nonton-nonton bareng sama keluarga. Terus di sini ada kayak minibar gitu, ada complimentary aqua segala macem, teh, kopi, gula, dan yang di sini ada si kulkas. Jadi mungkin rumah-rumah apa sih, rumah-rumah Jepang gitu kayak gini kali ya, semuanya tuh ada fungsinya gitu. Terus kita ke sini nih, ini kamar nomor satu yang paling depan. Dia tuh tatami gitu modelnya ya. Ada dua apa kasur gitu. Ini emang aku ambil yang 4 sih, yang untuk 4 orang. Tuh. Melihat gini kan kayak cuma di kartun-kartun Jepang aja ya. Nah, ini sofanya aja di bawah.
lulus bisa hidup-hidup di sini juga. Ada menu segala macam. Terus di sini nih kamar yang tuh ada anak aku dan ada omanya. Nah, lagi entertainment time. Nah, ini agak tinggi dikit nih, enggak tatami-tatami banget, tapi tetap enggak pakai tempat tidur gitu. Ada kimono juga deh kayaknya kalau buat habis mandi kali ya. Belum buka. Terus guys, biasanya kan resort-resort gitu kamar mandinya standar banget ya, tapi ini bilang cukup bersih. Jadi cukup bersih sih, ada segala macam hair dryer, terus ada segala ini aja Pepsodent, biasanya kan merek hotel ya. Bisa dibawa pulang tuh kayaknya. Terus biasalah ada towel, terus segala macam, dan ini pancurannya air hangat dan air dingin. Dan the best partnya adalah onsennya guys. Jadi ini tuh jam berapa sih? Jam 5 ya, udah jam 5. Jadi kita masih nunggu 3 jam lagi supaya onsennya dinyalain. Soalnya onsennya tuh ternyata air hangatnya tuh baru dinyalain tuh jam 8 malam. View-nya keren banget kan? Ini habis hujan. Terus di situ ada buat duduk-duduk, tapi basah gara-gara habis hujan. Nah itu cottage tour kecil-kecilan kita. Jadi nggak tahu malam ini kita mau ngapain, tapi yang pasti besok semoga nggak hujan. Besok kita mau keliling-keliling. Nggak tahu juga mau apa, sewa kimono apa enggak. Kita lihat besok aja ya. So, see you tomorrow. Good morning. Pagi guys. Nah, onsennya udah dihabisin airnya. Morning guys. Ini udah pagi hari. Lihat deh di belakang aku tuh view-nya. Oh, oke banget. Harusnya sih agak-agak subuhan tadi ya. Cuma gak kuat bangunnya keluar juga. Itu keren banget. Kalau kalian bisa. Dan batu tuh udah gak terlalu sedingin itu lagi gitu loh. Tadi malam sih ya lumayan dingin lah. Cuma pagi-pagi gini ya sejuk-sejuk aja, enak sih udaranya. Sekarang kita lihat sarapan yang dikasih sama pihak cottage-nya nih dia. Ini buah-buahannya, ini buat 4 orang ya guys. Tuh ada omeletnya juga. Oh, omelet tuh by request deh. Aku kemarin nge-request omelet. Terus kita juga dikasih ini karena memang kita ambil yang cottage untuk 4 orang, jadi kasih 4 menu tuh. Ini juga kalian request menunya itu tadi malam gitu. Sejak pandemi emang katanya nggak udah nggak buffet lagi makanannya. Sama ini, berhubung kita yang
udah bisa makan itu cuma 3 orang, jadi nanti yang satu kayaknya kita sharing-sharing aja gitu. Itadakimasu. Nah guys, jadi sebelum check out kita mau keliling-keliling dulu di apa namanya onsen hot spring resort ini. Jadi kan kalau misalnya kalian googling tuh onsen hot spring Batu, itu pasti yang keluar tuh ada ikonnya tuh si jembatan merah. Jadi kita mau ke sana dulu ya guys. Mau foto-foto di sana. Tori. Sama apa? Tori. Tori itu masih? Tori yang kayak gerbang. Oh iya 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 iya. Gak tahu. Yaudah nanti kita kasih lihat ya. Let's go. Nah kalau kalian mau pinjam yukata, mau sewa-sewa yukata tuh di sini nih, Megumi Kiosk. Harganya untuk yang cewek 150.000, yang cowok 100.000 deh kalau nggak salah. Mana ini mana? The yukata rent. Tapi kalau kalian nginep di sini tuh dapat potongan gitu guys. Tapi kayaknya aku nggak deh. Saya sekarang udah jam 11, check outnya jam 12. Jadi ya udah deh, kita jalan-jalan aja. Let's go. Nah, ini tuh Genki Onsen. Jadi Genki Onsen tuh yang buat bareng-bareng gitu loh untuk publiknya. Tuh yang cowok, ini yang cewek. Jadi sebenarnya kalau kalian nyewa salah satu villa atau salah satu cottage di sini ya dapat kecil sih, mungkin tapi 4-5 orang cukup lah dapat private onsen gitu. Kayaknya mendingan private sih ya kalau lagi pandemi gini. Yuks, ini guys jembatannya. Nah ini yang tadi katanya gerbang itu apa, tori ya. Nah kalau ini restorannya guys, namanya Fushimi. Jadi kalau kalian mau makan siang atau breakfastnya pun bisa sebenarnya di sini. Tapi kalau mau diantar ke kamar juga boleh. Ci Fushimi. Di sini tuh banyak banget ya pohon-pohon sakuranya kan. Tapi jangan sedih, nggak bakal layu, soalnya ini tuh plastik guys. Ini bagus banget deh tapi buat foto-foto guys. Jadi itu yang paling ikonik ya kayaknya dari si onsen ini, selain pasti onsennya sendiri, terus dia juga nawarin untuk sewa yukata, terus foto-foto deh di beberapa icon-icon kayak ya, tadi itu tori yang gerbang, terus satu lagi jembatan yang merah itu. Terus untungnya hari ini tuh panas ya, nggak kayak kemarin hujan, jadi kita bisa keliling-keliling. Sekarang aku mau nyoba ngeliat-ngeliat itu ada apa aja. Ada kandang burung guys, banyak burung-burungnya juga. Sini juga kayaknya spot foto yang bagus deh. Di sini. Bahkan ada beberapa tuh yang bawa fotografer sendiri gitu loh. Jadi mereka pakai yukata, terus mereka minta fotografer untuk fotoin mereka secara aesthetic. Cakep sih.
Ya, ada turis. Hai, Miss. Bagi duit, Miss. Kalian yang pengen liburan ke Malang atau ke Batu dan sekitarnya, terus mau santai-santai, mau berendam-berendam air belerang, udah recommended ini ya? Recommended, karena nggak usah nginep juga ada berendamnya. Ya udah guys, kayaknya segini dulu vlog aku tentang onsen ini. Semoga kalian terhibur dan dapat info. Udah di masnya? Dan dapat info tentang penginapan yang recommended di Malang dan Batu. So, I'll see you in my next vlog. Stay positive. Paka-paka. Assalamualaikum. Bye guys.